Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fadhlul Amal. Kita masuk dalam bab keutamaan hari Jumaat. Keutamaan hari Jumaat. Keutamaan hari Jumaat. Hadis ke-141 dan hadis ke-141 Muslim rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 856. Dari hadis Abu Hurairah dan Huzaifah meriwayatkan. An Abi Hurairah an Huzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu anil jumu'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahadi fa ja'a Allahu bina fa hadana Allahu li yaumil jumu'ati فَجَعَلَ الْجُمَعَةَ وَالسَّبَتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَهْنُ الْأَخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْدِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقَ وَفِي رِوَيَةِ وَاصِلٍ الْمَقْدِيُّ بَيْنَهُمْ. Dari Abu Hurairah dan Huzaifah radhiyallahu anhu, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah menyesatkan umat-umat sebelum kita dari Jumaat, dari hari Jumaat. Maka umat Yahudi mempunyai hari Sabtu, sedangkan umat Nasrani mempunyai hari Ahad. Lalu Allah SWT membawa kita, kemudian Allah membimbing kita pada hari Jumaat, sehingga dia telah menciptakan hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Begitu pula mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat nanti. Kita adalah kaum terakhir dari penduduk dunia dan yang pertama diadili pada hari kiamat. Nanti sebelum makhluk umat yang lainnya, jadi kita dulu yang kena hisap lah. Cepat selesai dulu lah. Dalam riwayat wasil dikatakan yang diadili sesama mereka. Jadi suhai. Jadi umat Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Allah bimbing kita hari Jumaat. Allah cipta Jumaat, Sabtu, Ahad hari itulah. Minggu-seminggu dan lepas tu. Pada kiamat nanti, orang pertama, umat yang pertama, hisablah, selesai hisab tu, umat Nabi Muhammad lah. Sedangkan ialah itu, dia lah pasturan. Okey. Kemudian Muslim menyebutkan sanad lain dari Huzaifah dengan dimarfu'kan kepada Nabi SAW. Yang semakna dengan hadis Ibnu Fudail ini. Hadis ini telah ditakhrij oleh An-Nasa'i jilid 3 muka 85-87 dan Ibn Majah nombor 1083. Ada pula riwayat dari hadis Abu Hurairah yang dia marfu'kan, yang disampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis yang sampai ke Nabi lah nak marfu' ni. Bukan mau berhenti pada sahabat adalah. Hadis muttafaq alaih disepakati oleh Bukhari Muslim yang terdapat dalam Bukhari nombor 876 berserta atrafnya hadis yang sama yang ada pada Sahih Muslim nombor 875 dan selainnya. Jadi hadis kuat menanglah dia. Ada dalam Sahih Muslim lafaz ni tapi ada yang sama dah. Umat Islam di hadis ni menjelaskan. Hadis ni menjelaskan bahawa umat Yahudi, Nasrani dan kita yang umat Islam diwajibkan mengagungkan hari Jumaat, mengutamakan hari Jumaat, mengagungkan hari Jumaat. Akan tetapi mereka tersesat sementara kita diberi petunjuk oleh Allah SWT sehingga kita dipilih hari Jumaat. Dalam hadis ini juga dijelaskan pula menurut syarak, menurut agama, menurut perintah syarak, hari Jumaat merupakan awal permulaan minggu. Hari itu terbukti dengan penamaan sepekan penuh dengan Jumaat. Jadi hari hak mula bukan ahad ke hari permulaan minggu Jumaat ni. Dahulu mereka tidak menamakan pekan seminggu, minggu tersebut dengan Sabtu dia. Ya Fathul Bari jadi 2 muka 441. Itu hadis ke 141 dia. Hadis ke 142 dia. Utama lebih hari Jumaat lah ni cerita ni. Jadi hari Jumaat lebih kita kena utamalah hari Jumaat dia. Hadis Sahih Muslim ni. Hadis ke 142 Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim. Nombor 84. Nombor 18. Meraikan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syamsu yawmul jum'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yawmil jum'ati. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumaat. Di dalamnya Nabi Adam diciptakan
Nabi Adam cipta hari Jumaat. Di dalamnya pula dia Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan dikeluarkan darinya hari Jumaat juga dah. Dan di kiamat, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumaat. Hadis sahih. Sebaik hari hari Jumaat. Lepas tu Nabi Adam cipta pada Jumaat, dimasukkan syurga pada Jumaat, dikeluarkan dari syurga pada Jumaat. Kiamat pula tidak berlaku kecuali hari Jumaat. Hadis sahih. Hadis riwayat Abu Daud nombor 1040, At-Tirmizi nombor 488, 491, An-Nasai jilid 3 muka 90 dan 113. Ahmad jilid 2 muka 401, 411, 504. Abu Ya'na jilid 10 muka nombor 5925. At-Tirmizi nombor 2392 dan lain-lainnya. Itu hadis yang tepat 2. Ini 143 sudah. Abu Daud rahimahullah dalam kitabnya Sunan Abi Daud nombor 147 meriwayatkan. An Aus bin Aus qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafakh wa fihi nafhatu wa fihi sa'katu fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudah alayya qala qalu ya Rasulullah wa kayfa tu'radu salatuna 'alayka wa qad arimta yaquluna ya balita faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsad al-anbiya. Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumaat. Pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan dan digenggam ruhnya. Pada hari itu terompet sangkakala tiup dan manusia mati secara serentak. Maka perbanyakkanlah selawat pada hari itu, kerana selawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Aus radhiyallahu anhu berkata, mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu bagaimana selawat kami akan dipertunjukkan padamu sedangkan engkau telah tiada? Mereka mengatakan, jasadmu telah rosak. Beliau bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bagimu untuk merosak jasad para nabi. Hadis sahih dengan berbagai syahidnya. Hadis ini telah ditakhrijkan oleh Abu Daud nombor 1531, An-Nasai jilid 3 muka 1992, Ibn Majah nombor 1085, 1613, Ahmad jilid 4 muka 8, Al-Hakim jilid 1 muka 278, jilid 278, jilid 4 nombor muka 550, Al-Bahaki jilid 2 muka 248, Ibnu Hibban muka 560, Al-Mawarid dan selain mereka. Dan saya telah secara panjang lebar mengulasnya pada hadis nombor 47 yang ada dalam Fadail Karya Al-Maqdisi hasil tahqiq penulis. Hadis ini memiliki berapa syahid sokongnya para sahabat perawi. Hadis sama perawi atas kali sahabat tu adalah lainnya, iaitu hadis dari Abu Umamah yang terdapat pada Al-Bahaqi, Al-Bahaqi jilid 3 muka 249. Yang tetapi sanadnya terputuslah antara Makhul dan Abu Umamah. Dari hadis Abu Mas'ud yang terdapat pada Hakim dalam sanadnya ada kelemahan. Kemudian dari hadis Abu Darda yang terdapat pada Ibn Majah nombor 1937 dalamnya ada inqita' keterputusan sanad pada dua tempat. Serta adanya ketidakjelasan status salah seorang dari dua perawi dari dua tempat tersebut. Secara umum lihat As-Sarim Al-Manki karya Ibn Abdul Hadi halaman 277 hingga 278. Dan dia telah mengupas hadis ini secara panjang lebar dengan menyertakan berbagai syahidnya. Jadi kita boleh semula. Jadi hari kalian yang paling utama hari Jumaat. Adam ciptakan hari Jumaat. Digegam ruhnya ni hari Jumaat dah. Pada hari itu terompet sangkakala tiup. Kiamat dah. Dan manusia mati secara serentak. Kiamat hari Jumaat. Perbanyak selawat pada hari itu. Di hari Jumaat ni Nabi suruh kita selawat banyak. Kerana selawat kali ni selawat kita semua ni akan disampaikan kepada Nabi dia. Lepas tu jasad Nabi ni tidak dirosak lah. Sehingga Nabi ni masih hidup dalam kubur. Tapi cara dia kita boleh mereka-reka lah. Iaitu kita selawat minta nak Tuhan beri kepada Nabi. Tidak boleh lah. Gitulah cara kita nak sampai ke Nabi. Minta Tuhan. Okay, habis itu. Keutamaan mandi Jumaat jenabah. Hari Jumaat maulid mandi junub pun maulid sebenarnya. Tapi pada pagi Jumaat lah. Sebelum pergi sembahyang Jumaat. Dia berangkat untuk solat Jumaat. Bukanlah mandi pagi sebelum subuh dah. Kalau pergi subuh tak apa pula. Pergi subuh pagi tak kelip lah. Ataupun bukan mandi Jumaat ni pagi Jumaat tu dah. Boleh mandi jenabah berangkat untuk solat Jumaat. Menyimak khutbah perhati khutbah maulid meninggalkan hal yang sia-sia dan lain-lain sebagainya. Ini hak kata setengah malam Jumaat. Tapi lebih kepada pagi Jumaat ni. Pasal dia bukanlah tu dia kena pergi semayang. Dia pergi apa? Kena pergi pagi dia. Kalau pergi malam Jumaat kan?
sebelum subuh lagi lah. Kalau setubuh sehari pagi jemaah, baru pergi mandi-mandi, baru pergi semayang jemaah gitu lah. Kalau kira tidak semestinya malik lah. Poinnya bukan semalik. Poin sini sebenarnya semayang jemaah dah. Cuma bersih ni sekali mandi wajib malik lah. Okay, hadis ke 144 Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari nombor 83. Meriwayatkan An Salman Al-Farisi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufra lahu ma bainahu wa bainal jum'atil al-ukhra. Dari Salman Al-Farisi radhahu, dia berkata Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mandi jenabah, mandi junub lah, pada hari Jumaat, berwuduk semampunya, mengoleskan minyak wangi lah, atau memakai wangi-wangian, perfum yang ada di rumahnya. Kemudian dia keluar menuju masjid, tanpa membelah tempat duduk, tanpa pisah ke tempat duduk antara dua orang. Dan dia merudiakan solat sebagaimana ditetapkan untuknya. Kemudian dia menyimak ketika imam berkhutbah, melainkan diampuni dosa-dosanya antara jemaah hari itu dan jemaah selanjutnya. Hadis sahih. Hadis riwayat Nasa'i jilid 3 muka 104, Ahmad jilid 5 muka 438 hingga 440, Al-Baihaqi jilid 3 muka 232, Ad-Darimi jilid 1 muka 362 dan selain mereka. Lihat At-Tayalisi nombor 359 dengan tahqiq penulis. Jadi poin di sini, mandi jenabah ikat cukup bahasa Arab ya. La yatusul rajul yawmal jum'ah. Ha, tak sebut mana wajib ni kalau kira dah. La yatislu rajulun yawmal jum'ah. Takut ada yang lain dia sambung. Mandi junuk ke gapo itu ojak tapi mandi pada jumaat ni. Lepas tu tak ada lain kalau ada sebut dah. Berwuduk semampunya, mengoles minyak wangi, pakai banyak minyak wangi lah di rumah lagi dah. Kemudian dia keluar menuju masjid tanpa memisahkan antara dua orang, dia mengerjakan solat sebagai tak kotanya semaya tak berhenti lah. Kemudian dia dengar molek khutbah jumaat, Allah akan apa dosanya antara jumaat hari itu dan jumaat selanjutnya. Dari cerita ni tentang jumaat. Dan kalau retina ni tidak kena lah, dia tak kisah jumaat. Cerita ni untuk orang jatuh dan untuk utlamak dia, untuk menenangkan jiwa dia, untuk lebih bahagia, untuk lebih khusyuk, dia setubuh Nabi dia lah. Itu perbahasa ulama. Dan dia tidak mesti malah. Yang penting ni semain jumaat. Poin dia untuk semain jumaat. Kalau malah tu, malah wajib, lepas tu semain subuh klik rumah mula, tak ada pedih juga lah. Matlamat untuk solat Jumaat pada hari Jumaat. Ha, tu poin dia dah. Ha, jadi bukan mesti malam Jumaat lah. Ada kelebihan ni pagi Jumaat kalau kira dah. Lebih utama lah. Sehari Jumaat lah. Ha, kalau tidak agak subuh tu duduk tapa masjid atau sekelik lah. Baru capai matlamat subuh hari ni. Allah Alam lah. Hadis Ibn Nasai jilid 3 muka 104, Ahmad jilid 5 muka 408 hingga 440, Al-Baihaqi jilid 3 muka 232, Ad-Darimi jilid 1 muka 332. Dan selain mereka, lihat At-Tirmizi nombor 39 dengan tahqiq penulis. Gitulah dah. Saya mau baca, dia perhatikan molek khutbah dah. Okay, hadis ke 145 Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari nombor 881 meraikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yaghtasala yawmal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fa ka'annama qarraba badaratan. Fi riwayatin 'inda Malikin fil Muwatta. Zada fihi fi as-sa'ati al-ula wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan. Wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithati fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan. Wa man raha fi as-sa'ati al-khamisati fa ka'annama qarraba baydatan. Fa idza kharaja al-imamu hadarat al-mala'ikatu yastami'una adh-dhikra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mandi jenabah pada hari Jumaat lalu berangkat menuju masjid, nah, seakan-akan dia telah mensedekahkan seekor unta. Dalam riwayat yang ada pada Malik dalam Muwatta jilid 1:101, dia menambahkan dengan barang siapa yang berangkat menuju masjid pada waktu kedua, maka seakan-akan dia telah bersedekah seekor sapi, seekor lembu lah. Seekor lembu lah. Barang siapa yang berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia telah mensedekahkan seekor kambing. Barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan dia telah mensedekahkan seekor ayam. Barang siapa yang berangkat pada waktu kelima, maka seakan-akan dia telah mensedekahkan sebutir telur. Apabila imam telah keluar naik mimbar, maka para malaikat hadir mendengarkan khutbah. Hadis sahih.
Hadi wa An-Nasai jilid 3 masuk 4, Ahmad jilid 5 muka surat 438 hingga 440. Al-Bahaqi jilid 3 masuk 232, Ad-Darimi jilid 1 masuk 382 dan selain mereka. Lihat juga lihat pula dalam At-Tirmizi nombor 309 dengan tahqiq penulis. Nah, jadi siapa yang awal? Mandi jemaah jadi wajiblah. Mandi jinabah tengok bahasa Arab. Mana ghusl yaum al-jum'ati ghusl al-jamaah. Ini ada betul ada ghusl al-janabati. Ini ada ghusl al-janabati dah. Pada jemaah. Nah. Pada jemaah ni kalau kira logiknya untuk bukan untuk sembahyang subuh, untuk sembahyang jumaat ni. Kecuali lah dia pergi pagi hari subuh lagi tak bakal tak balik tu lainlah. Kalau dia balik dulu maksud dia ni jenabah sepatutnya bukan malam jumaat tapi pagi jumaat ni. Dia kena subuh dengan isteri dia, sedekah ke isteri dia dulu. Boleh pahala tu dan dapat menenangkan isteri dia dan menenangkan jiwa dia kerana telah memenuhi syahwat dia. Untuk dia fokus untuk ibadah, molek pagi jumaat tu subuh dengan isteri dia ni. Lepas tu mandi wajib ke apa, lalu berangkat menuju masjid. Seolah-olah dia ni sedekah hutang. Dah. Lepas tu lembu. Dah, lewat sikit, tak tahulah pukul apa masa kedua dah. Masa ketiga pula kambing. Masa keempat pula ayam. Masa kelima, telur dah. Gitulah. Okay, hadis ke satu part mana? Hadis yang telah ditakhrij diriwayatkan oleh Bukhari nombor 929, 3211. Muslim nombor 850 24 dan Ibn Majah nombor 1092 dari jalur yang berbeza dari Abu Hurairah radhiyallahu dengan dimarfu'kan dia disampaikan sanadnya kepada Nabi SAW dengan redaksi dengan bunyi hadis tu. Idza kana yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwala fal-awwala fa idza jalasa al-imamu tawaw as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikra wa mathalul muhajjiri kama sadil ladzi yuhdi badana al hadis lafz muslim wa zada ibnu majah faman jaa ba'da dhalika fa inna man yaji'u bi haqqin ila shalah. Apabila tiba hari jumaat maka setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat malaikat yang menulis sesiapa yang datang lebih awal. Lalu yang berikutnya jika imam telah duduk maka mereka melipatkan buku catatan tersebut dan mereka duduk mendengarkan khutbah. Dan perumpamaan muhajir, orang yang datang lebih awal ni, muhajir, seperti orang yang menghadiahkan seekor unta. Dan sebagainya tersebut. Redaksi hadis dari Muslim dan Ibn Majah menambahkan, barang siapa yang datang setelah itu, lewat lagi lah. Sungguh sebenarnya dia datang hanya untuk menaikkan solat jemaah saja dia. Ada pahala sedekah tak apa lah. Ada sanadnya sahih. Cerita dia tak ni lah. Lebih kurang semuanya. Cuma dengar khutbah maulid lah. Kalau awal, dia macam sedekah tu dan sebenarnya hampir sama lah nanti. Berkenaan dengan hadis ini Al-Hafiz dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari jadi dua masuk pada tu pernah berkata menyamakan orang yang bergegas datang untuk solat jumaat dengan orang yang sedekahkan harta benda seolah-olah menggabungkan di antara dua jenis ibadah, ibadah jasmani dan ibadah materi, ibadah zahirnya. Ini merupakan keistimewaan solat jumaat yang tidak ada pada solat-solat lainnya. Catatan, urutan bagi orang berangkat lebih awal untuk solat jumaat yang ada dalam hadis di atas sejak permulaan siang atau terbitnya matahari sampai zawal lah, sampai zuhur atau condongnya matahari ke barat. Jadi masuk waktu solat jumaat ini terbahagi menjadi 5 lah. Sedangkan hari jumaat itu hanya 12 jam. Dan terkadang pada musim-musim tertentu boleh lebih kurang dari itu. Lihat Fathul Bari jilid 2 masa 409 dan Al-Hafiz telah membahasnya secara panjang lebar. Okay, keutamaan berjalan dan datang lebih awal untuk solat jumaat. Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'u ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat maka berseralah kamu kepada mengati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui solat Jumaat. Bismillah. Makna dari kalimah fas'au ila zikrillah adalah niatilah, pergilah dengan sengaja dan perhatikanlah jalan kalian untuk solat jumaat. Dan bukanlah maksud dari kata sa'i ini bersegera, inilah ayat tersebut berjalan cepat, bukan dah. Tapi maksudnya memperhatikannya seperti pada firman Allah SWT, barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha memperhatikan untuknya. Jadi berusaha untuk perhatikan keperluan akhirat lah, gitu dah. Okay, hadis ke 147 Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abu Daud nombor 345 meriwayatkan An Aus bin Aus As-Saqafi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ghassala yaumul jum'ati
wa qatta sala thumma kab thumma bakkara wa battakara wa masya wa lam yarkab wa nadana min al imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin 'amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamaha. Li Aus bin Aus As-Saqafi, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang mandi jenabah dan mandi pada hari Jumaat, lalu dia bergegas berangkat ke masjid, lalu dia berjalan, dia tidak naik kenderaan, dia berada dekat imam lalu menyimak khutbahnya, perhati maulid, perhati khutbahnya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka pada setiap langkahnya mendapatkan pahala amalan setahun sebesar pahala puasa dan salat malamnya. Hadis Hasan. At-Tirmizi 409, An-Nasai jilid 3 hingga 9, Ibnu Majah nombor 1078, Ahmad jilid 4 10 dan 104, Al-Bahaqi jilid 3 hingga 209, Al-Hakim jilid 1 272, Ad-Darimi jilid 1 303, Ibnu Hibban nombor 509, Al-Mawarid dan selain mereka. Hadis ini memiliki jalan yang terdapat pada Abu Daud nombor 340, At-Tayalisi nombor 114 dan selainnya. Hanya saja dalam saatnya ada perawi yang matruk, ditinggalkan riwayatnya. Sedangkan pada Bahaqi jilid 3 27, juga diriwayatkan dari Makhul tentang perkataannya, membasuh dan mandi jenabah, yakni membasuh kepala serta badannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Aziz dan hadis ini sahih. Dia cerita sini, siapa yang mandi jenabah dan mandi pada Jumaat, serentak dia dah. Lalu dia bergegas merangkat masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak naik kenderaan, dia berada dekat imam lalu menyimak khutbahnya, perhati maulid khutbah, tak kecek tengah yang kuasa, dan dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka pada setiap langkahnya dapat pahala amalan setahun sebesar pahala puasa dan solat malamnya. Hadisnya Hasan, perawi ada kena ifazin. Kelepas tu keutamaan mandi pada hari Jumaat. Hadis ke-148. Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 849 berkatakan, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul lillahi ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yaghtasilu ra'sahu wa jasadahu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hak Allah SWT atas setiap Muslim adalah agar dia mandi pada setiap 7 hari dengan membasuh kepala dan badannya. Wajiblah dah. Hadis sahih. Hadis Abu Hurairah nombor 807, 808, 7487. Hadis ni mu'allaqah, tergantung, sanadnya tak penuh. Akan tetapi mengenai hadis yang pertama, Hafiz mengatakan Al-Bahqi telah memausulkannya. Sanad penuhnya ada pada kitab Bahqi lah. Jadi Allah ni macam wajib lah, hak Allah. Jadi kita ni setiap Muslim mandi pada setiap 7 hari, basuh kepala badannya, masuk seluruh tubuh lah, seluruh tubuh badan lah. Catatan mandi di sini bersifat mutlak, tetapi ada yang membuatnya jadi tertentu, menjadi tertentu khusus, iaitu dilakukan pada jemaah. Jadi sunat semayang sunat jemaah kau, semayang jemaah tu wajib ke sunat, kerana khusus pada jemaah. Hadis yang terdapat pada Nasa'i jilid 3 dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, redaksinya, mandi jemaah wajib bagi setiap lelaki Muslim sehari dalam seminggu, iaitu pada hari Jumaat. Akan tapi hadis tersebut dari jalur Abu Zubair dan dari Jabir. Al-Hafiz berkata, Ibn Khuzamah telah mensahihkannya, tapi saya tidak menemukan pada kitabnya deh. Boleh jadi kerana Abu Zubair telah memperjelaskan penyampaian hadisnya, atau hadisnya diikuti periwatannya, yang ini dikuatkan lah. Jadi hadis ini sahih. Jadi gitulah. Okay, hadis ke-149. Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari nombor 879 beriwayatkan, an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-ghuslu yawmal jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumaat wajib bagi setiap orang yang telah balik. Hadis sahih. Hadis Muslim nombor 849, Abu Daud nombor 344, An-Nasai jilid 3 Ahmad jilid 3 hingga 9 dan 9 dan Bahaqi jilid 1 24. Wajib di sini dimasukkan sebagai wajib ikhtiari dia. Wallahu a'lam lah, terperbahasalah. Pada hari Jumaat tu wajibun 'ala kulli muhtalim. Setiap orang yang balik wajib mandi hari Jumaat lah. Tu ada mazhab lain hang balik kok kau saya tengok, dia kata wajib dah. Tapi nak cerita sini penting lah. Dia satu perkara yang ada keutamaan yang besar untuk kita mandi pada pagi Jumaat daripada hari Jumaat. Dalam sejumlah hadis ada yang nyatakan dengan sirah berbentuk kalimah perintah, seperti hadis Ibn Umar, lihat Bukhari nombor 877, 878 dan selainnya. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, hadis ini dapat menjadi dalil satu perintah tidak serta-merta menjadi berarti wajib, kecuali ada qarinah, ada petunjuk yang kuat menunjukkan kewajipannya. Mengingatkan perkataannya dulu beliau menyuruh kami, tetapi itu jumhur telah mengertikan sebagai anjuran amalan sunnah, akan dibahas nanti. Lihat Fathul Bari jilid 2 muka 413 atau perbahasan kewajipan lah. Okay, seterusnya
Mandi hari Jumaat sebagai keutamaan bukan kewajipan. Jadi utamaan tidak wajib afdaliyah. Okeylah, satu rukun kewajipan. Hadis 150 Muslim rahimahullah nombor 857 meriwayatkan An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yaghtasala thumma atal jum'ata fa salla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada siapa mandi Jumaat lalu datang untuk solat Jumaat, lalu dia mengerjakan solat sekadarnya lah, sekadar yang mampu, lalu dia diam menyimak khutbah sampai khatib selesai dari khutbahnya, lalu dia solat bersamanya imam, maka telah diampun dosanya antara Jumaat hari itu dan Jumaat selanjutnya, ditambah 3 hari lagi, 10 hari apa dosa dia. Okey, dia atas semangat solat sekadar mampu dah dengan khutbah molek. Solat bersama imam pula. Ya, akan dapat dosa. Dia apa dosanya? Hari Jumaat hari itu. Sampai Jumaat selanjutnya. Tambah 3 hari. 10 hari lagi. Hadis Ibnu Bukhari dalam syarah sunnah. Jilid 4. Muksad. 230. Okey. Lepas tu. Hadis ke 151. Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim. Nombor 807 dan 27 meraihkan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW. Man tawadda'a fa asana al-wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufra lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massa al-hasa faqad lagha. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya lalu melaksanakan salat Jumaat, dia mendengarkan menyimak khutbah, maka telah diampun dosanya antara Jumaat tersebut dan Jumaat selanjutnya dan ditambah 3 hari lagi. Barang siapa yang permainkan batu kerikil, sungguh dia telah berbuat sia-sia. Oleh main sahih. Hadis riwayat Abu Daud nombor 1050, At-Tirmizi nombor 4048, Ibn Majah nombor 1090, Ahmad jilid 2 muka surat 424, Al-Baihaqi jilid 3 muka surat 223, Ibnu Khuzaimah nombor 1700. Ini Hibban dalam Al-Mawarid 567. Al-Baihaqi berkata dalam hadis ini, jelaskan wuduk sudah cukup sebagai pengganti dari mandi Jumaat. Al-Hafiz berkata dalam Takhisul Habir jilid 2 muka surat 7. Catatan, di antara hadis yang paling kuat untuk jadikan dalil untuk tidak tentang tak wajibnya mandi pada hari Jumaat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Setelahnya adanya beberapa hadis perintah untuk mandi dan dia menyebutnya juga. An-Nawawi rahimahullah berkata, di sini terdapat larangan untuk mempermainkan batu kerikil, main batu, main benda-benda lain. Dan bentuk tindakan sia-sia lainnya di tengah-tengah khutbah. Di antara makna kata lara adalah rosak, hilang pahala dan sudah cukup baginya lah. Rosak, hilang pahala dan sudah cukup lah baginya. Maka makna lainnya adalah melakukan kesalahan. Makna lainnya solat jemaahnya menjadi solat zuhur. Masih ada lagi makna lain. Polis berkata dan lainnya menunjukkan tentang tidak wajibnya mandi Jumaat, wallahualam, adalah hadis Rasul Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat pada dalam Sahih Bukhari nombor 992 dah. Dia meriwayatkan. Begitulah nak. Kita yang sama lah. Cuma poin dia seterusnya, jangan main batu kerikil. Batu bersebeh lah. Bersebeh ke benda-benda lain, jangan main ketika khutbah. Sungguh dia telah berbuat sia-sia, tak boleh pahala lah. Koteh, koga apa dah. Perbatas seperti tu, tak boleh lah. Lepas tu hadis lain dah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam Bukhari nombor 92, dia meriwayatkan. Kana an-nasu yantabuna yawmul jum'ati min manazilihim wal awali faja'tuna fil ghubar yusibuhumul ghubar wal 'araq fayakhruju minhumul 'araq fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa 'indi fa qala an-nabiy sallam law annakum tatahhartum li yawmikum hadha. Dahulu pada hari Jumaat, orang-orang berbondong-bondong dari rumah-rumah mereka dan puncak-puncak gunung, lalu mereka melintasi debu-debu sehingga debu dan keluh-peluh keringat menimpa mereka. Busuk banget kalau Malaysia ada, tapi di Malaysia ada. Maka penuh keringat keluar dari tubuh mereka. Lalu seorang dari mereka datang kepada Rasulullah SAW dan dia ada di sisiku. Lalu Nabi SAW bersabda, andai kata sahaja kalian telah bersuci wuduk untuk hari kalian ini, maksudnya Jumaat ni. Maksudnya cuci-cuci comel lah main masjid lah. Bukit busuk bang apa lah ni. Hadis ni telah ditakhrij pula oleh Muslim nombor 847, Abu Daud nombor 1055 dan selain mereka. Hadis ke 152. Abu Daud rahimahullah. Sunan Abi Daud nombor 353 merakan. An Ikrimata anna unasan min ahli al-Iraqi ja'u fa qalu ya Ibn Abbas ataraddu usna yaumul jum'ati wajiban qala la walakinahu atharu
Wa khairun liman yaghtasil wa man lam yaghtasil fa laysa 'alaihi biwajibin. Wa sa'ukhbirukum kayfa bada'u al-ghusl. Qala an-nasu majhudina yalbasuna as-suf wa ya'maluna 'ala zuhurihim ma kana mustakhiduhum dayiqan wa maqarib as-saqfi. إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق وعرق الناس في ذلك الصوف حتى سارت منهم ريح أذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دونه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله به ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصفوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. Dari Ikrimah, orang-orang dari Irak datang ke Madinah lalu bertanya, wahai Ibn Abbas, apakah menurutmu mandi pada hari Jumaat itu hukumnya wajib? Ibn Abbas menjawab, tidak akan, tetapi itu lebih suci dan lebih baik bagi orang mandi lah, tak wajib. Sedangkan orang yang tidak mandi, maka tidak mengapa baginya. Akan ku beritahu kalian bagaimana sebab diperintahkan mandi itu. Dahulu orang-orang bekerja keras, busuk bangang, kuat kerja dah. Mereka mengenakan baju bulu wool dan melikut di atas tangga mereka. Masjid mereka begitu sempit dan rendah atapnya. Layaknya sebuah bangsal kandan. Pada suatu hari yang sangat panas, Rasulullah SAW keluar sementara orang yang berkeringat peluh-pelah itu dalam balutan baju wool. Sehingga tersebar bau kurang sedap, bau busuk tubuhnya dari tubuh mereka yang mengganggu suatu sama lainnya. Ketika Rasulullah SAW mencium bau tersebut, beliau berkata, wahai sekalian manusia, apabila hari Jumaat, mandilah. Dan hendaklah salah seorang dari kalian memakai sebaik-baik minyak wangi dan perfum yang dimilikinya. Minyak wangi paling sedap lah, hari Jumaat. Ibn Abbas RA berkata, kemudian Allah SWT mendatangkan kebaikan yang merubah nasib mereka. Mereka dapat mengenakan pakaian yang bukan terdapat dari wool. Dan tidak bekerja keras lagi lah. Sebelum main Jumaat tu, saya kerja lah dah. Peluh-peluh ke dia dah. Sedangkan masjid mereka bertambah luas dan tidak ada lagi orang terganggu oleh bau keringat antara satu sama lain keluar sangat. Tak berasa bau sangat lah. Hadis hasan. Dekat mana kita ni? Okay, hadis kesalahan yang ketiga dah. Abu Daud rahimahullah, hadis Sunan Abu Daud nombor 34 meriwayatkan An Samurah qala qala Rasulullah SAW man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man yaghtasila fa huwa afdal. Dari Samurah Dahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk pada hari Jumaat maka sudah baik, sudah cukup, dan barang siapa yang mau mandi maka lebih baik lagi. Hadis hasanah. Hadis At-Tirmizi 4497, An-Nasai jilid 3 muka 94, Ahmad jilid 5 muka 11, At-Tayalisi nombor 1360, Ibn Khuzamah jilid 3 masak nombor 7, 1367, dan At-Tahawi dalam Syarah Al-Ma'ani jilid 1 masak 19. Di sini takhrij oleh At-Tahawi jilid 1 masak 19. Jilid 1 masak 19, Abu Ja'la jilid 7 nombor 4018, dan At-Tayalisi nombor 2110. Melalui jalur Yazid bin Aban Ar-Ruqashi, kedudukan hadis ini hasan. Walaupun mandi jemaah tidak diwajibkan, tapi ini sunnah yang sangat makat lah, sunnah makat, kerana memiliki keutamaan yang besar. Mengingatkan banyak hadis lain yang menjelaskannya. Wallahu a'lam, setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.